Selamat datang di channel Ziratua. Kali ini saya mau berbagi tentang cara mudah mengenali perbedaan tanaman paku air Azolla micropyla dengan tanaman mata lele atau lemnase atau duckweed. Yuk kita lihat-lihat. Dari dekat dulu ya, ini mata lele ya, atau duckweed atau lemna. Nah, ini udah full banget. Nah sekarang kita mau lihat Azolla. Nah ini Azolla micropyla, mirip ya. Oke, terus bedanya mana? Oh ini gampang, ini ada, saya pegang aja deh. Nah, ini dari warna, umumnya mata lele itu berwarna lebih cerah ya, hijaunya lebih muda gitu. Nah Azolla dari segi warna dia lebih hijaunya lebih tua. Oke, dari segi bentuk mata lele itu berdaun ya, jelas sekali daunnya, mirip dengan daun-daun tumbuhan besar. Nah jumlah daunnya antara 3 sampai 5 seperti ini, kelihatan nggak? Ini mata lele ya. Nah, ini warnanya juga beda. Nah, yang ini Azolla. Nah, ini mata lele ya. Kelihatan kan? Mata lele. Duckweed atau lemna. Nempel-nempel dia. Dia harus dipindahkan juga ini ke tempat yang lebih besar, biar dia tetap bisa tumbuh optimal ya, nggak tumpuk-tumpukan. Kalau udah banyak dia saling tumpuk-tumpuk. Kita lihat Azolla sekarang ya. Ini dia Azolla micropyla, bedanya ya. Nempel-nempel. Demikian cara mudah mengenali perbedaan tanaman paku air Azolla micropyla dengan tanaman mata lele. Mudah banget kan? Semoga video ini bermanfaat dan thanks for watching.